Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada episod kali ini, episod yang keempat di balik tabir meranduk geru di kaki langit. Tabir. Action. Jadi hari ini aku akan kongsikan tentang ekosistem produksi pembikinan filem meranduk geru di kaki langit. Ekosistem produksi meranduk geru di kaki langit boleh dikatakan satu ekosistem pembikinan filem mandiri. Yang mana ekosistem ni dibikin secara independen. Itu dia bukan di bawah satu studio ataupun satu production yang mempunyai bajet yang mencukupi. Dan produksi ini sejujurnya tidak ada bajet. Okey, kalau suatu saya belajar dahulu, kami ada satu terma yang kami kata kalau kami melakukan produksi dan tiada bajet, kami menggelarkan produksi itu no budget flicks. Jadi produksi meranduk geru di kaki langit ni dia ada bajet, tapi bajetnya kecil. Okey, dan sejujurnya kami hanya ada lebih kurang 5,000 plus dengan duit crowdfunding dan tidak sampai pada 10,000 untuk melakukan produksi ini. Jadi hari ini aku nak kongsi bagaimana aku merangka ekosistem produksi bikin filem mandiri meranduk geru di kaki langit. Okey, setelah aku dapat kerjasama daripada Terminal Kreatif, rakan penulis juga penerbit Tengku Adrian dan rakan kongsinya Ahmad Syukri, dan mereka melaburkan fund dana sebanyak RM5,000 untuk mewujudkan kru produksi. Okay, dan mereka adalah yang memilih kru produksi bagi membantu aku menjalankan produksi meranduk geru di kaki langit ini. Jadi setelah dapat bekerjasama dengan Terminal Kreatif ini dan memastikan kru-kru produksi yang dipilih mampu bekerjasama dan bekerjasama dan apa ya, kru-kru nak cakap bekerjasama dan bertanggungjawab dalam tugas-tugasan yang diberikan ke kami, meneruskan dengan satu lagi usaha, iaitu melancarkan crowdfunding di platform crowdfunding seperti Kickstarter. Kemudian kita ada PitchIn, kemudian kita buat juga di Facebook dan Instagram. Dan lancaran crowdfunding ni adalah dengan menjual pre-order collector's edition dalam bentuk DVD kepada mereka yang berminat menjadi funder lah. Dan alhamdulillah dalam pelajaran tersebut sehingga tarikh tertentu yang telah kami tetapkan, kami telah dapat mengumpulkan kurang mampulah, tak adalah dapat sepenuhnya, tapi dapat membantu kami menggerakkan. Dan usaha itu juga kami melancarkan satu kolektif agent ataupun kolektif yang kita panggil macam diorang ni adalah agent yang menjual. Dia adalah satu kolektif yang diselenggarakan oleh rakan awal tadi yang sibuk dengan urusan kerja dia, Azmi Ali. Dia masuk kembali membantu dan menyelenggarakan proses pre-order ni
dengan ejen-ejen yang kami lancarkan lah, melalui platform Telegram dan WhatsApp. Dan ejen-ejen yang berjaya menjual crowdfunding, DVD collector's edition tadi, mendapat percentage daripada apa yang dijual. Itu antara ekosistem bagaimana kami mengumpul dana. Namun suatu kami bermulanya produksi pada bulan Oktober 2018, rakan-rakan kerjasama dari bagi pihak logistik, bagi pihak tempat tinggal, catering, yang telah pada peringkat awal telah bersetuju untuk bersama-sama. Tapi pada kami, pada hari kami memulakan produksi, pihak catering tidak hadir, pihak logistik, transportation pun tidak hadir. Okey, cuma kami ada tempat tinggal, dan tempat tinggal itu adalah tempat tinggal terbaik yang ditaja oleh Tiram Village, Indah Tiram Village, Tiram Village Indah ke Tiram Indah Village, itu tak pasti kita ingat. Tapi tempat tu memang menarik, kawasan yang kami ditaja untuk tinggal tu pun sangat selesa untuk kru, pelakon yang terlibat. Okey, cuma pada hari pertama dan hari kedua, kami terpaksa menggunakan wang poket kami sendiri untuk makan. Dan cuma pada hari pertama kedua tu, aku terpaksa pergi shoot, menyiapkan waktu, menyelesaikan waktu jadual penggambaran. Dan selepas habis kita shoot, aku kena berlari untuk mencari penaja bagi tujuan catering. Dan alhamdulillah pada hari kedua tu aku dapat makan yang baru dikenali untuk menaja kami lah, makan dan minum kami untuk sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang dan makan malam mengikut jadual penggambaran. Kalau kita shoot siang, jadi sarapan pagi kena ada lah, dan makan petang. Tapi kalau kita start shoot, kita punya scene shoot adalah malam, jadi kita tak ada sarapan pagi, kita makan tengah hari, petang dan malam ada supper. Itu antara yang berlaku sepanjang proses menyiapkan produksi Meranduk Geruh di Kaki Langit. Dan ekosistem yang dibuat ni kebanyakannya pernah dibuat sejak tahun 2000 lagi oleh pemikir-pemikir filem mandiri, yang kebanyakan tidak mahu berkongsi bagaimana cara mereka menguruskan produksi. Tapi hari ini itulah yang aku boleh beritahu. Kami produksi tanpa bajet. Okey, jadi selepas ini, episod yang seterusnya, aku akan kongsikan tentang kru teknikal yang ada perubahan, dan kemudian bagaimana lokasi reki yang pada awal telah di-lock tapi berubah pada waktu produksi. Jadi kita jumpa pada episod yang seterusnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi. Salud Pira juga. Okay Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay Blood, enjoy. Pira juga. Salud.